Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayidina Muhammad Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masyu bidhulami ila al-masajid. Keutamaan dan kelebihan berjalan kaki dalam suasana yang gelap gelita menuju rumah Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan suatu anugerah juga daripada Allah Jalla wa'ala. Seketika dengan kita, kita mendapatkan nilai tambah, nilai lebih, dan juga mendapatkan satu balasan yang luar biasa, yang dengan balasannya sesuai dengan pengorbanan yang kita lakukan, yang pada saat dengan kita, kita masih diberikan peluang untuk kita melaksanakannya. Itu tentang kelebihan berjalan menuju rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashiril masyaina bidhulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam hari yang gelap gulita dengan nur yang sempurna. Jadi bukan dengan balasan pahala, tapi dengan nur yang sempurna pada hari kiamat nanti. Kita boleh menghayal sejenak. Kira-kira mungkin tak kita akan kepijak najis, akan kepijak duri, akan kepijak paku, akan kepijak besi, atau juga mungkinkah dengan kita pada waktu kita drive, pada waktu kita memandu, pada waktu kita menyetir, ternyata di depan ada polisi tidur, bahasa Malaysia bunggol, sini sebut polisi tidur, nanti ada tentara tidur, wah mesti kita break, wah, supaya jangan sampai mengganggu kestabilan dan kenyamanan kita pada waktu kita sedang berkendaraan. Kenapa kita break? Kenapa kita rem? Kenapa kita perlahan-lahan? Sebab karena dengan kita melihat itu adalah kesan atau juga dengan bahaya yang boleh membahayakan kita kalau dengan kita terpicak atau juga kalau sampai dengan kita menabraknya. Kenapa dengan kita alhamdulillah sampai ke tempat tujuan yang kalau pada waktu dengan jarak yang kita tempuh sampai sekian km sekalipun, katakan saja dengan kereta apinya, dengan pesawatnya, dengan kapalnya, dengan motornya, dengan bisikalnya, atau dengan sepedanya, kita akan leluasa untuk menuju tempat yang kita targetkan, kita akan leluasa untuk menuju tempat yang kita tuju, dan sampai insya Allah dengan aman dan selamat, selama ada pancaran cahaya, dan juga selama dengan mata kita masih melihat. Itu perumpamaan saja. Masya Allah, tabarakallah. Mesti muka kita nampak kelihatan cerah. Kenapa? Karena dengan tatapan cahaya yang kuat. Dan juga mesti dengan kita akan berwaspada dan berhati-hati. Seketika dengan pancaran sinar matahari atau juga dengan lampu kendaraan yang kita kendai menyorot kepada tempat-tempat dan juga lokasi-lokasi yang membahayakan. Kenapa kita rem? Kenapa kita brek seketika itu? Sebab kalau tidak, nanti kendaraan kita akan melompat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Tidak menyusahkan kita untuk kita memakai sendal. Tidak menyusahkan kita untuk kita memakai sepatu. Tidak menyusahkan kita untuk kita masuk atau juga membuka pintu. Tidak menyusahkan kita untuk kita memasang kunci pada tempatnya. Tidak menyusahkan kita untuk kita memilih dan memilah jenis-jenis makanan yang mau dimakan. Tidak menyusahkan kita untuk kita membeda-bedakan yang mana anak, yang mana istri, yang mana teman dan lawan. Coba kalau saja di waktu gelap terkumpul antara anak istri kita dengan orang lain, tidak bisa kita sembarang tarik. Mungkin kemungkinan besarnya kita akan tertarik istri orang, akan kepegang. Ya Allah yarhamur rahimin. Tadi udah basuh tangan, udah cuci tangan. Kok kenapa cuci lagi? Ya arhamur. Dikira di situ sate. Padahal kita mau ngambil sate. Kok kenapa terambil cucian tangan? Sebab kena gelap. Nah, begitulah perjalanan di akhirat nanti. Ini kepada orang-orang yang melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah, sebab sembahyang subuh, sembahyang isya, sembahyang maghrib juga
itu adalah kita laksanakan dalam suasana gelap gelita. Nabi kita bersabda, Bashir, kalau sudah mendapatkan bisyarah, berita gembira daripada beliau, daripada Allah Jalla wa'ala, itu berarti syurga, itu berarti maghfirah, itu berarti rahmah, itu berarti kebahagiaan yang abadi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Bashiril masyain. Jadi kata ulama, daripada hadis yang diriwayatkan di sini, memang afdalnya kalau naik atau juga kalau pergi ke masjid itu jalan kaki. Nah, jadi jangan naik mobil, jangan naik motor, kecuali kalau ke gunung misalnya itu kan. Nah, itu enggak apa-apa, karena kan orang tua, antum masih muda lagi, enggak apa-apa. Supaya jangan sampai komplain nanti bermain dalam hati jadi dosa lagi. Nah, jadi kenapa saya bercakap seperti itu? Sebab kadang-kadang saya naik, pergi ke aula atas untuk salat berjamaah, saya pakai mobil, saya pakai kendaraan. Hadis mengatakan al-masyain, sampaikan berita gembira kepada orang yang berjalan kaki. Kok kenapa kiainya enggak jalan kaki? Nah, kan kalau kiai berarti sudah tua, berarti usia sudah lanjut. Kalau sudah lanjut usia, berarti di segi tenaga kekuatan pun juga tidak seperti anak muda. Nah, itu jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Kembali. Jadi afdalnya memang supaya tidak membebankan dan juga tidak menyusahkan kita. Nanti kalau seandainya kalian bangun pondok pesantren ataupun juga mengambil tempat kediaman di mana saja ingin berdomisili, cari tempat kediaman yang dekat dengan masjid. Jadi memang pahalanya besar, tapi juga dalam waktu yang sama pahala berjamaah lebih besar. Mungkin saja dengan jarak tempuh dan juga dengan jarak ukuran yang jauh, yang walaupun banyak pahalanya, tiap khatwahnya akan ditulis 3 kebaikan, dosa kesalahan yang terhapus, martabat yang kita dapatkan, dan juga sekaligus dengan kebaikan yang kita peroleh. Tapi kita khawatir saat ketika kondisi kesehatan kita sudah tidak mendukung, kita tidak mampu untuk mundar mandi daripada tempat kediaman kita menuju masjid. Tapi kalau masjid cuma di hadapan rumah, tidak jauh daripada dalam 50-20 meter saja, jadi kalau tanpa kendaraan pun kita masih leluasa untuk kita komitmen istiqomah melaksanakan sumbah yang berjamaah 5 waktu. Bashiril masyaina bidzulami. Ulama mengatakan bidzulami di situ itu tidak syarat, yang walaupun dengan penerangan cahaya, hanya kalau pada itu dalam suasana gelap gelita, itu berarti pengorbanannya lebih daripada yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama jauh, yang kedua gelap, yang ketiga tidak ada kendaraan, yang keempat hujan atau gerimis. Itu tentu kalau dengan kita mampu untuk melaksanakan salat secara berjamaah, pahalanya tentu tidak seperti dengan seseorang yang melaksanakannya dalam suasana aman dan nyaman. Bidzulami ilal masajid binuritam yaumal qiyamah. Jadi hadis ini bukan sekedar untuk diriwayatkan, bukan cuma hanya sekedar untuk menyejukkan dan menyamankan pendengaran daripada kita-kita yang mendengarnya, tapi bagaimana dengan kita-kita tergolong saat ketika disebut al-masyain, ternyata kita di antaranya. Saat ketika ada larangan daripada baginda, ternyata dengan kita-kita sudah terelak daripada perbuatannya. Hadis yang pertama yang telah kita riwayatkan tadi itu berkenaan dengan ikhrajul kazad. Jadi bukan untuk kita ceramahkan, dan memang kebanyakan kita seperti itu. Tapi cecak kadang-kadang di atas Quran itu pun bahasa Indonesia tidak tegama. Atau juga kenapa kita sampai tidak terpancing untuk kita mengutip, mengambil dan juga membuang najis, kotoran, tai cecak daripada rak Al-Quran. Atau juga untuk kita mengutip seumpama tisu, daun, sampah yang ada di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan hanya untuk kita riwayatkan semata-mata, tapi justru dengan kita nanti tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam hadis, ada di antara daripada hamba-hamba Allah yang akan disuruh dan juga yang akan dipanggil daripada segenap pintu kebajikan. Jadi pintunya ada di mana-mana. Enak tak? Kalau kita punya ATM, katakan saja Bank Islam Malaysia. Bank Islam Malaysia sulit untuk kita tarik uang di sini. Bukan semua bank kita bisa tarik duit. Tapi kalau kita ada CMB, juga ada BCA misalnya. BCA insya Allah di mana-mana ada istilah ATM bersama. Nah, senang, masya Allah, tabarakallah. Jadi kita berada di dalam negeri,
luar negeri, di mal-mal mana saja, hotel-hotel mana saja, yang dengan kita dengan kredit card atau juga dengan menggunakan ATM, di mana-mana saja kita bisa tarik duit. Nah, begitu juga kalau pada saat nama kita itu terpampang di mana-mana. Misalnya di pintu rahmat ada, pintu salat ada, pintu puasa ada, rayaan, pintu sedekah ada, pintu zikir ada, pintu amin pun juga ada. Dipersilakan masuk surga kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada kaum muslimin yang melantunkan amin secara semangat dan nyaring. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab yang menyaringkan amin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa hadis, kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin, sesungguhnya bagi nabi apabila nabi kita membaca waladdallin, qala amin mad dan bihi sawtahu, nabi kita lantunkan amin itu dengan nyaring. Tidak mustahil nanti pada hari kiamat ternyata ada kumpulan masuk surga daripada pintu amin. Ada kumpulan masuk surga daripada kumpulan pengamal ratib Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad. Masuk surga daripada kumpulan ihdinas siratal mustaqim. Karena itu saja melulu yang dibicarakan, itu saja yang senantiasa memberikan, yang diberikan tumpuan dan perhatian daripada bacaan imam. Sebab kalau terobah mustaqim kepada mustaqim, itu membuat fatihah kita jadi tidak sah. Jadi tidak mustahil sebagaimana saya katakan tadi, daripada jalur kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, mungkin pada hari kiamat nanti dengan kita akan dipanggil daripada pintu-pintu kebaikan seperti itu. Nah, jadi agar bagaimana agar kita juga tergolong dalam kumpulan yang mendapatkan bisyarah bil khair, bisyarah bin nuritam, berita gembira dengan cahaya yang sempurna, maka jangan sampai kita lengahkan dua sembahyang yang kita kerjakan dalam suasana yang gelap gelita. Satu, sembahyang isya, dan yang kedua sembahyang subuh. Kalau maghrib suasana masih remang-remang terang, tapi kalau isya memang pasti suasananya sudah gelap. Begitu juga dengan sembahyang subuh, bin nuritam yaumul qiyamah, ya Allah ya arhamar rahimin. Bagaimana dengan kita akan mendapatkan nur yang tam, lalu dengan cahaya yang sempurna tadi, itu cuma hanya di akhirat saja. Jadi juga secara pasti atau secara isyari kita juga akan mendapatkan pancaran cahaya nur. Sebelum kita mendapatkan nur yang sempurna nanti di akhirat, kita akan mendapatkan nur hidayah di dunia sebelum kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati, keutamaan dan kelebihan berdoa antara azan dan qomat. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u, tidak akan ditolak doa permintaan bainal adzani wal iqamati, antara azan dan qomat. Paham hadisnya, tapi kira-kira apa lagi yang patut untuk kita pahami? La yuraddu du'a, doa tidak akan ditolak, doa yang kita lantunkan antara azan dan qomat. Biasanya kalau pada saat kita lagi senang, lagi sedang ceria, gembira, khususnya kalau pada waktu katakan saja alhamdulillah lamaran kita diterima. Lamaran, enggak mesti melamar perempuan. Antum tuh gimana? Kalau sebelum melamar mesti melamar orang. Lamar kerja misalnya tuh melamar juga. Melamar untuk kita mendapatkan sesuatu seperti untuk mendapatkan beasiswa. Gimana rasanya? Kalau pada waktu kita mampu, kalau di kantong kita ada duit, itu kita enggak terlalu masalah. Jadi wah ceria betul, senyum, ceria, nampak kelihatan semangat begitu. Kenapa? Sebab barusan saja dapat SMS, Anda telah terpilih untuk mendapatkan hadiah daripada Telkomsel sebesar 150 juta. Itu penipuan, tapi kita senang pada waktu itu, masya Allah. Mungkin juga dari sudut situ mereka dapat pahala karena menyenangkan kita, tapi masuk neraka karena menipu kita.
Oke. Nah, jadi kalau yang benaran ini SMS daripada Menteri Keuangan dan memang kita disuruh datang tanpa harus melengkapi data-data yang disyaratkan. Bagaimana kalau pada waktu kita diminta duit 5.000, 10.000 enggak ada masalah. Hei kawan-kawan, pokoknya ambil saja, borong saja semua kue yang dibawa sama ibu. Saya bayar semuanya. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Diajak teman-teman makan ke restoran Padang. Nanti saya yang bayar. Jangan khawatir. Teks. Wah, teks sih. Siapa yang bayar? Jangan pikir. Gak perlu risau. Biasanya angkot. Biasanya naik angkot. Sekarang naik taksi. Biasanya naik bus. Sekarang teman-teman pada dibelikan tiket pesawat semuanya. Kenapa? Sebab kita dapat tunjangan uang secara seketika tidak kurang daripada dalam 1M. Berapalah 3 orang? Enggak. Apa Lion Air? Ada. Malindo? Ah, enggak mau Malindo. Garuda. Pokoknya kita first class ya, akhir. Seumur hidup kita naik business class. Mahal sih, enggak urusan. Bukan kamu yang bayar, saya yang bayar semuanya. Ya, kita juga jadi orang gede sekarang, walaupun untuk sementara waktu 1.5 jam kita dilayan. Dari waktu kita masuk sampai mendarat. Oh, mahal tuh. First class ataupun juga dengan business class, mas, tiket dari sini ke Malaysia dalam 2 jutaan. Kalau yang economy class 450 saja. Hah, kenapa berani bayar banget? Banyak. Oh, dia lagi dapat bantuan. Lagi dapat berita SMS masuk. Alhamdulillah, lamaran ente diterima. Dan kami sudah bicarakan untuk kelanjutannya, insya Allah akan nikah sesuai dengan yang dicadangkan pada hari Jumat nanti dan langsung berkumpul dan kamu berdua akan diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk berbulan madu di bawah naungan Al-Ka'batul Musyarrafah. Wah, luar biasa hebat. Itu orang yang lagi senang seperti itu. Ente minta apa saja kalau dia mampu dia kasih. Nah, sekarang kita dalam suasana saat ketika dengan seruan Allah Jalla wa'ala yang membuat umat manusia berdatangan daripada sana sini untuk melaksanakan perintah yang dengan perintah tersebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput khusus, diundang khusus untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Maka dalam suasana yang saat ketika ahlil khair, jangan sampai kita mengukur orang-orang itu sebagaimana kita. Kekurangannya dengan kita, malasnya dengan kita, riaknya dengan kita, ujubnya dengan kita, angkuhnya dengan kita. Tidak, tidak boleh seperti itu. Kita mengukur dengan kemuliaannya, kelebihannya, ibadahnya, pendekatannya, ubudiahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Seketika azan berkumandang, Masya Allah, tabarakallah. Sembahyang yang akan kita laksanakan, jangankan dengan sembahyangnya, dengan langkah-langkah untuk kita menuju masjid pun kita sudah mendapatkan kebaikan dan keampunan dosa. Jangankan dengan sembahyangnya, itu dengan air yang kita tuangkan ke muka saja membersihkan muka kita daripada segala noda dan dosa. Anggota tubuh kita, anggota wudu yang kita cuci, muka, tangan, kepala, dan kaki. Kemudian dengan langkah-langkahnya, kemudian dengan pakaiannya, saturul aura, istiqbalul kiblaan, masyupi zulmat, hadis-hadis yang kita riwayatkan sebelumnya. Itu semuanya kebaikan, Masya Allah, tabarakallah. Itu semuanya asbab untuk kita melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Itu semuanya asbab untuk kita menunaikan perintah yang daripada 50. Sepatutnya kalau sudah mendapatkan potongan dalam 95%, kalau dengan bahasa bisnis, kalau dengan bahasa pedagang, apa sih untungnya dengan Allah dapat 5% saja? 5% kan? Hah? Betul 5%. Atau dapat daripada 100, daripada 50 menjadi kepada 5, cuma hanya dapat dalam 10% saja. Itu tidak ada untungnya. Saya rasa, minta maaf lah firman, kalau ente melulu, nawar lagi, nawar. Udahlah, bilang ambil lah ente, nggak usah bayar. Nggak usah bayar sih. Iya, habis mau gimana? Sudah dikasih potongan 90%. Saya bilang harganya 100. Pas nih, ini perintah daripada Allah 50. Ternyata diminta kurang, jadi 45. Diminta kurang, jadi 40. Diminta kurang, jadi 35. Diminta kurang, jadi 30. Diminta kurang, jadi 25. Diminta kurang, jadi 20. Diminta kurang, jadi 15. Diminta kurang, menjadi 10. Diminta kurang, jadi 5. Jadi kalau sudah kepotong 45 kali daripada sumbah yang tadi itu,
dengan kepemurahan, keagungan, kemuliaan, kehebatan, rahmat kasih sayang Allah. Apa artinya dengan sembahyang yang lima waktu tadi itu? Kita insya Allah kalau pada saat dengan jual durian, jadi tawar kalidang, minta maaf. Jini ini di 24. Kalau bahasa Malaysia ada jenis musang king. Ini bukan jenis musang king, ayam king. Duriannya tebal, bijinya kecil. Kecil bijinya, rasanya enak, nyaman. Satu kilonya di Malaysia 30 ringgit. Kadang-kadang sampai 40 ringgit. 40 ringgit berarti 130 ribu. Satu kilo durian. Di sini durian kawin yang dari Thailand. Durian. Apa namanya? Montong. Montok. Isinya. Masya Allah, tabarakallah. Itu harganya dalam 30 ribuan sekilo. Yang ini 30 ringgit. Berarti kira-kira dalam 100 ribu per kilonya. Masya Allah, tabarakallah. Kita bilang yang 3 biji itu Pak Haji 100 ribu. Kasih potongan lah Pak Haji. Oke, 90 ribu. Potongan lah 80 ribu. Tawar lagi 70 ribu. Tawar lagi 50 ribu. Tawar lagi 30 ribu. Tawar lagi 20 ribu. Tawar lagi, udah ambil. Nanti kalau mau ambil saja semuanya, nggak usah PR. Itu kan manusia akan jadi seperti itu. Sekarang dengan Al-Maula Jalla Wala udah kasih potongan tidak kurang daripada dalam 90% daripada 50 menjadi kepada 5 saja. Itu kalau bukan karena mulianya sembahyang, akan Allah bebaskan kita daripada sembahyang. Makanya Nabi kita bersabda, sembahyang itu adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya seorang mu'min. Kalau pengen berdialog, pengen berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin berbual-bual dan bercakap-cakap dengan Al-Maula Jalla wa'ala, maka laksanakanlah sembahyang. Perbincangan, perbualan, percakapan kita di waktu kita melaksanakan sembahyang lima waktu itu didengar langsung oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, dalam kondisi dan juga dalam keadaan yang seperti itu, yang kalau seandainya memang murah, tidak akan mungkin dengan kita masih tetap dibebani dengan kewajiban yang seperti itu. Tapi karena terlampau super hebat dan bagus yang memang tidak ada tandingannya, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Al-Jum'atu ila Jum'ati, daripada Jum'at ke Jum'at, daripada sembahyang kepada sembahyang, daripada puasa kepada puasa, kafaratul lima bainahunna majtunibatil kabairu, akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa kesalahan yang dilakukannya. Selama kita terelak daripada dosa-dosa besar, maka pada saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kira-kira dalam berapa juta-juta-juta triliun malaikat yang digerakkan untuk memperhatikan, menilai, menyelidik, dan juga untuk menyertai kumpulan-kumpulan yang akan memenuhi, yang memperkenankan seruan tersebut saat ketika dikumandangkan. Berapa dengan malaikatnya, berapa juga dengan rahmahnya. Justru untuk pelaksanaan sembahyang lima waktu secara berjamaah, secara khusus. Maka dalam suasana dan juga kondisi yang seperti itu, kumpulan malaikat yang tidak terhitung, curahan rahmat yang tidak terhitung, keampunan yang tidak terhitung, para wali-wali Allah yang tidak terhitung, al-muqbilina ilaiha bersalam, al-muqbilina ila salah, jumlah bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Masya Allah, tabarakallah, asalul khaliqin. Mata sudah dicuci tapi kenapa masih mengantuk? Jumlah bilangan yang tidak terhitung untuk kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Dah kita cuci muka kita supaya tidak mengantuk, kita cuci tangan kita supaya kotoran daripada tangan itu bersih, kita sapu kepala kita supaya pikiran kita jadi sejuk, pikiran-pikiran kotor, hal-hal yang negatif itu akan lenyap daripada kepala, kedua belah kaki kita yang membawa kita ke sana kemari pun juga kita cuci, sehingga saat ketika kita menghadap Allah Jalla wa'ala, kita menghadap Allah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan suci dan bersih. Jadi ini sedikit gambaran. Tidak terhitung daripada orang-orang saleh, aulia, salihun, al-akhyar, al-arifin, al-nujaba, al-ruqaba, al-abdal, dengan al-aqtab di segenap pelosok dunia, tambah dengan para malaikatnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Maka dalam suasana seperti itu,
katakan saja kita lagi sedang bersanding dengan mempelai perempuan, dengan pengantin perempuan, sedang bersanding itu dengan pengantin laki-lakinya, terus ada anak kecil, minta cuma hanya 5.000 rupiah, minta cuma hanya 1 ringgit, minta cuma hanya sekedar ya mungkin minta diambilkan apa. Itu dengan kita, masya Allah, coba apalagi kalau depan kameramen, keluar 100.000, dia cuma minta 5.000 saja. Supaya kelihatan yang 100-nya, masya Allah, coba barakallah. Kenapa? Sebab boleh ditonton oleh orang-orang Indonesia semuanya. Kita tuh minta 5, kasih 100. Kan begitu toh. Nah, begitu permintaan kita, betapa kerdil-kerdil, kecil-kecil-kecil, dan sedikitnya permintaan kita ketika kita memohon kepada Allah dalam suasana, aku bukan cuma hanya dengan sekupang duit atau juga dengan 100.000 juta sekalipun, justru anugerah yang aku berikan dan aku peruntukkan kepada kalian dengan melaksanakan salat berjamaah, bahkan juga dengan langkahmu menuju masjid, itu nilainya jauh lebih mahal daripada aku mengabulkan doa dan permintaan daripada kalian. Ha, jadi seperti itu kondisi suasananya, sehingga kepada atau terhadap orang yang berdoa antara azan dengan qomat, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad, doa antara azan dengan qomat itu tidak ditolak. Kenapa? Sebab kondisi, situasi, suasana dan keadaannya memang menunjang untuk kita mendapatkan al-ijabah daripada Allah Jalla wa'ala. Kembali dan yang terakhir pun juga yang intinya bukan untuk kita riwayatkan, tapi bagaimana daripada hari ini kita ada peluang waktu untuk kita menadahkan kedua belah tangan kita ke langit setelah adzan berkumandang. Tidak syarat harus sembahyang qabliyah, tidak syarat harus kita dalam keadaan suci dan bersih, tidak syarat kalau pada waktu kita sudah di masjid, tidak syarat waktu kita sedang menghadap kiblat. Nabi kita bersabda, doa antara azan dengan qomat tidak ditolak. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, yang walaupun kita tidak kenal, tapi inti cuma minta berapa dengan anak sahdi, syahid, sahdian, cuma hanya minta 100.000 anak kasih kalau pada waktu lagi sedang ceria. Misalnya Anda dapat istri keempat, misal saja. Misal saja. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Syekh, boleh pinjam Avanza? Ah, bukan Avanza. Putonernya, Innova-nya, atau juga bawa saja situ. Yang penting nanti dikembalikan, minyaknya penuh. Masya Allah, tabarak. Kenapa? Kenapa terlalu ceria tadi itu? Begitulah dengan Allah. Allah sangat-sangat menyukai, sangat-sangat meridai orang-orang yang mukbil Allah, apalagi saat ketika ikbalnya umat dan juga hamba-hamba Allah itu dalam rangka untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Ulama sepakat mengatakan bukan cuma kebaikan yang kita peroleh pada waktu kita melangkahkan kaki menuju masjid, bahkan juga pada waktu kita kembali ke rumah pun juga kita tetap mendapatkan ganjaran yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين.